nyong badhe ngersakaken syukuran saged. Oh. Penyanyi pun tok ya saged. Yeah. Syukur. Sing nyarone ya saged. Heeh. Ora didan. Nah, ini saya mau menanyakan Pak sing masalah niku gandeng gendong niku. Yeah. Lah kula niki nak pun 6 sasi mboten dodol. Terus kula teng omah niku jahit. Lah nek jahit niku mlebu gandeng gendong niku mboten Pak sakit mboten. Karena banyak orang yang mengira begini yang namanya gandeng gendong itu itu sekupnya hanya kuliner ngaten lho. Dadi tidak mengerti sebetulnya gandeng gendong itu sing di ampu apa saja itu no terus mendingan lho. Jadi begini, jadi mengapa kuliner itu menjadi ikon gandeng gendong? Karena pada saat itu dana yang bisa terbagi banyak orang itu adalah di situ. Snack. Ya, snack dan makan minum untuk pemerintah kota. Namun seiring berjalan bahwa gandeng-gendong ini tidak hanya sekedar itu. Itu sih. Dan bagaimana masyarakat itu bisa menggandeng. Artinya menggandeng ada beberapa pengusaha yang bisa mengambil anak asuh, dijadikan sebagai subdistributor jadi anak perusahaannya gitu. Sehingga ini juga bagian bagaimana mengedukasi masyarakat itu untuk bisa berdaya. Nah, demikian juga masyarakat yang misalnya kayak tadi Mbak Zoom tadi itu bilang bahwa jenengan jahit tok gitu toh. Hanya jahit tok. Bagaimana kaitannya dengan pengusaha-pengusaha besar dalam hal ini misalnya pengusaha konveksi. Konveksi yang mempunyai pemodal besar. Ini menggandeng jenengan untuk menjadi bukan menjadi tenaga jahitnya tapi pekerjaannya di subkan. Order kowe tak bagi. Ya, seperti itu bagian dari upaya bagaimana masyarakat melalui pemerintah, melalui masyarakat dan kami di legislatif untuk bisa mengawasi. Sehingga semua masyarakat terbagi kebagian. Jadi gini Mas Net, di gandeng gendong itu ada tiga komponen yang terlibat. Yang pertama adalah kampung. Yang kedua Jadi basisnya kampung yang mana? Yang kedua adalah komunitas. Yang ketiga Pemkot sendiri. Yang keempat adalah pihak swasta, pemodal tadi yang keempat adalah akademisi atau kampus. Jadi ada lima penelitian-penelitian yang dilakukan di situ. Lima tadi saling bersinergi tadi yang kata-kata Mbak Zoom yang sudah dijelaskan oleh Pak Oleg tadi saling terkait. Kalau akademisi sendiri apa itu Pak? Ada lembaga-lembaga di akademisi yang memang untuk membimbing, membimbing para UMKM, para bayu ini dibimbing. Misalnya carane pembukuan yang baik, dibimbing ke jalan yang benar gitu loh. Iya. Misalnya sang wil. Aku gak lama kaya telo. Apa neng nyeret ya kok? Kok dibimbing neng jalan yang baik? Ora maksudnya kan kowe pembukuane ora apik, misalnya gawe carane gawe neraca sing apik ngene. Kowe sesuk neng neraca. Didongke pembukuane kok di jalan yang baik. Wah, kok telompok ning nyereti. Oh, tapi itu je. Jadi soteng aku bancaan ganti Zoom iki. Berarti bersinergi antara menika lima komponen tersebut, Pak. Kemudian sambutan dari masyarakat terutama para pelaku. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah sekitar 150 kelompok gandeng-gendong yang telah yang sudah terdaftar. Jadi dan kelompok itu sendiri mungkin juga sudah dan selalu berkembang. Ya makanya. Tambah aku 151. Ya leres. Seperti itu, Pak. Wah, kok nganggone ketompo, Pak? Karena mboten daftar kan. Nah, makanya harapannya terus ngendi untuk masyarakat pelaku usaha kan misalnya urung didaftar yo daftar kami di legislatif memberikan di tahun 2021 ya. Artinya dana lebih. Dana lebih dalam artian bagaimana program-program yang di UMKM pelatihannya dibanyakan. Lantas pembinaannya, lantas kemudian mungkin bantuan-bantuan lain yang sekiranya itu bisa menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat. Karena seperti kita tahu bahwa yang namanya pandemi COVID kita tidak tahu. Kapan selesainya. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana menyehatkan kita agar kita tidak sakit. Karena kemudian kalau kita diam saja mungkin itu tidak kemana-mana bisa jadi malah sakit. Karena apa? Wis sehat tapi ora ndek duit. Jur stres. Stres imune medhun. Nah, ini saya mau menanyakan Pak, ketika UMKM itu nopo penting banget to Pak kedah duwe iyum niku wau? Nggih.
Jadi seperti halnya IUM ya beberapa waktu yang lalu sih Mas. Yang dari pemerintah. Jadi jadi kemarin tuh IUM menjadi hal yang primadona, Mbak. Karena kemarin nyuwun sewu kan ada bansos UMKM dari pemerintah pusat. Wah, wong do grudu-grudu golek IUM. Syaratnya harus itu laras, terdaftar, surat teridentifikasi. Betul itu. Jadi kalau kita dari pihak atau dari pemerintah kota itu sebenarnya untuk menginventarisasi berapa banyak sebenarnya UMKM yang bergerak di Jogja. Nyuwun sewu. Bisa membuat data yang lebih rinci sehingga kami dari legislatif menyediakan fungsi budgeting untuk mengarahkan ke UMKM bisa tepat sasaran. Ya, mau gagal. Kuwi mau lho. Dadi si IUM kuwi mau marahi tepat sasaran. Dadi di zoom. Kali ini kita lihat di Euro Class. Ini mau jari pesenannya Pak Wale. Tapi orang ketemu wongnya, mergo keliru wongnya. Niki wong kalau ngeterke, apa pesenannya keliru. Keliru. Mergo mau ternyange IT ini wong. Anggo, mumpeng. Google Map. Sopo mau ditelepon, dipoto. Nah, yang ngerti ini kita dalamnya Pak Wale. Ini ngobol dudu. Bul dudu, hari ini kalau aturke jenengan mawon ngicipi Pak. Ngicipi. Niki masakan terbaru. Mungkin wonten kresek-kreseke, rasa kresek-kresek niku berarti wonten remukane pongpongan. Niku anu napa lho dembayung ning oleh mbah kurang resik katutan begitu. Tapi masakan niku perlu akuisisi mboten Pak untuk digolkan. Ada standar. Maksudnya ada yang mengakreditasi loh. Jadi kalau masakan-masakan itu kaitannya dengan masakan, kalau di pemerintah kota sebelum masuk menjadi makanan yang disuguhkan oleh baik di legislatif maupun di teman-teman OPD itu ada master control. Oh, minimal standar. Jadi sebagai catatan pemula-pemula kerja saya itu. Ada kontrolnya, harus sekian, harus memenuhi ini dan lain sebagainya. Makanya ada pelatihan seperti tadi. Betul. Menyajikan makanan sesuai standar. Standarisasinya. Oke sih nganggino pewarna, pemanis, warna. Tapi itu ben menarik. Nganggo pewarna. Nanas saya kuning nganggo pewarna layangan. Winggah dipangan mah mabur. Biar jenenge teres nganggo teres. Nah ya apa kok kuwi ngono pendampingane carane nek ndeleke ndok piye, ndeleke gedang piye. Wis ndok meleh. Ndok meleh. Kok sak juget-juget ping ndok wae to. Mbok yo diganti salah. Salah karo gedang, misale ngono. Ganti jenenge buah. Lho kan buah kan werna apa? Ha iya, ada dicampur lho. Aku buka kaget e, gandri ngono. Lah ngopo ta? Ayo kaget ya ora apa-apa. Kebak duse ono salah. Oh mung mergo kebak kuwi ta. Oh tak kira udu kuwi lah. Aku ndo gemak ya gelem ndo gemak. Ini kudu seistimewa, Net. Kok istimewa? Wah, istimewa ini, kaya tuku martabak istimewa ini doknya bila. Doknya loro. Nek, sing istimewa kok tuh? Ya loro. Wah, Nek, doknya sih jinek di zoom, so tadi. Doknya Pak Malek ya, ya loro. Seneng banget lah, kisah ini. Berarti kepada mereka, Nek, yang jelas tadi bahwa yang namanya usaha itu tidak hanya seperti usaha kuliner itu hanya salah satunya saja. Salah satunya. Tapi terutama yang mencakup ya usaha jasa juga bisa termasuk. Sehingga ada sekarang itu root model makanan snack gitu itu tidak harus makanan tapi buah-buahan. Sehingga kita juga memberikan tata cara memilih buah. Jadi snack-snack yang ada di kita kalau biasanya pagi itu tidak harus melulu makanan. Jadi berbagai macam buah dan jus biasanya gitu itu menjadi salah satu alternatif sehingga bukan pengelolaan buah tapi bagaimana cara memilih buah yang baik agar itu layak disuguhkan. Soalnya buah yang Mbak Jumitri mau kira-kira sih wonten gedangnya betul. Oh gedangnya dipangan codot berarti tidak layak lagi. Harus yang layak untuk disuguhkan. Oh, apalagi ya, di musim pandemi perlu untuk meningkatkan kesehatan. Ben imune kan kuat berarti bisa melawan virus-virus. Jadi tidak terlambat ya Pak untuk mengangkut masyarakat yang ingin
mendaftaran di apa nanti? Belum, 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 belum. Tidak terlambat. Oh, tidak terlambat. Masih terus dibuka. Mumpung ini ya toh, karena memang eranya nuwun sewu lah ya, ini kita memang pandemi harus ini untuk mengurangi bertemunya, bertatap muka memang harus satu-satunya jalan dengan online menikah. Sehingga untuk tahun 2021 kita memang tidak mengurangi untuk bagaimana makan minum itu. Karena bukan makan minum bagi kami yang memakan dan meminum, tapi juga bagaimana membagikan mereka yang mereka, bisa menyediakan itu warga masyarakat itu. Kota Yogyakarta agar bisa berjalan sesuai di musim pandemi ini. Lagi kok balik iki piye ya, iya. Sampean ki tak kon ngeterke nang gone pelanggan kurang 10. Lah nek ketemu wong ora ketemu kok. Gesek pesen demit kuwi ya. Lah itu. Kula lek gawani pira? 10. Lah iki kok meng 9. Loh, iki ki meng 9 sing siji nang ndi jajal? Lah tak nggo makan siang siji. Tapi ya nak ngele. Rande dhuwit. Ora disangoni. Ora sangoni. Semaput. Wah, mana 10 utah kabeh. Halo utah siji. Dadi kita ya bener nek siji to. Heeh. Ah niat aku rugi. Sumitri rugi. Kudune ki 10 kok malah 9. Apa tak aku semaput gak 10 rusak. Ya ora kok ngono ki. Sesuk online wae, Ju. Ning rapopo, rapopo tak ngapura. Nah, sesuk meneh aku ora kokon sampean. Saiki aku wis dong. Tabung. Nah, wis dikandani nek dodolan ki ora rasah langsung iso. Nah, dadi sesuk aku lek dodol secara online. Me.